Nah, kalau yang di daerah masnya atau di daerah lain, bagaimana latar belakang atau kondisinya? Kan beda-beda. Kalau mereka tinggalnya di kota, nggak mungkin mereka butuh kayak gitu-gitu. Lalu yang kedua, oh ya, kayaknya saya tahu deh ini. Yeah. So, kayaknya saya tahu ini. Kasih tip dong Mbak Juju, bagaimana sih memberi motivasi terhadap calon-calon generasi Muhammadiyah atau anak-anak IPM, PM Pundong Bantul, Pundong, yes. Terhadap motivasi pada calon generasi anak IPM. Oke, dulu anak IPM saya itu ada 60. Sekarang 110. Saya ngomong 110 itu enggak mudah. Karena saya bukan wali kelas mereka, saya tidak mengajar kelas 78, saya ngajar kelas 9. Bagaimana menghafalkan 110? Apa yang saya tip-tip untuk biar mereka itu aktif? Yang pertama adalah kalian percuma pinter tapi tidak bisa bermanfaat buat orang banyak. Saya sampaikan itu. Kalau kalian ini masalah nilai itu Allah yang kasih. Kalau kalian bermanfaat buat orang banyak, insya Allah kalian nanti sukses dunia akhirat. Hal-hal ini yang pertama, ini yang saya sampaikan sama anak-anak. Yang kedua adalah memberikan motivasi kepada mereka ini bahwa orang yang aktif di dalam organisasi itu, orang yang aktif di dalam organisasi ini bisa jadi dia itu sukses duluan daripada orang yang juara satu di kelas tidak ikut organisasi. Yang ketiga, kalau kita ini banyak bermanfaat buat orang banyak, ketika kita butuh pertolongan, insya Allah, Allah itu akan memudahkan segala urusan. Sehingga anak-anak ini akan kuat, mereka akan tetap semangat ber-IPM. Dan yang keempat adalah, kita tahu bakat si A, si B, si C, si D, ini anak-anakku tadi ini, yang anak IPM ini, tahu mereka itu punya bakat apa, kita salurkan sesuai bidang-bidangnya. Oh, si Mas X ini pinter nyanyi, maka kita salurkan di bidang seni. Oh, Mas ini, Mas Rizky misalkan, itu di bidang dakwah karena hobinya da'i misalkan. Nah, kita harus tahu potensi-potensi yang ada kader ini kita salurkan. Oh, si ini kita nek ning kelas ora tahu duduk, terus rame tenan, kita salurkan. Dia MC kemana-mana. Di Tramben gak ada sekarang ya. Pokoknya suruh hal-hal yang seperti itu disalurkan. Nah, kalau yang di daerah masnya atau di daerah lain, bagaimana latar belakang atau kondisinya? Kan beda-beda. Kalau mereka tinggalnya di kota, gak mungkin mereka butuh kayak gitu-gitu. Bisa jadi seperti Pak AR ya, yang dulunya ada yasinan, mereka hanya membaca terus sama Pak AR dikaji tafsir. Kan beda-beda, tergantung kondisi lingkungan akan mempengaruhi itu nanti. Ya, berarti solusinya adalah masnya tahu dulu kondisinya masyarakatnya itu seperti apa kira-kira. Kalau itu butuh pertolongan, silakan. Jadi gini saja, langsung konkret. Di sana di dusun itu yang organisasi-organisasi itu butuh apa, ada kegiatan apa, butuh bantuan apa, aku yang bantu, saya yang bantu, saya yang nyarikan solusi. Gitu. Masalah engko piye yo, masih ada teman-teman kita di luar sana banyak yang ingin menolong, yang hatinya empatinya tinggi. Itu Mas bisa digunakan.